Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya, Smooth Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Kinsmart Lamborghini Huracan Super Trofeo warna hijau metalik. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu guys. Ini adalah Kinsmart Lamborghini Huracan Super Trofeo. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan Diecast Metal Scale Models untuk 3 tahun ke atas dan hologram Lamborghini. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari pabrik mobil Lamborghini ya. Sedangkan untuk bagian belakang di sini ada tulisan official license product dan berbagai merek pabrik mobil tertera di sebelah kanan di sini. Untuk bagian bawah seperti ini, tidak ada yang perlu saya bahas. Untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 12,5 cm. Sedangkan tinggi 4 cm dan lebar bagian spionnya 6,5 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Lamborghini, di bagian kap di sini ada tulisan OMP. Untuk bagian yang warna hitam di bagian kap mesin ini terbuat dari bahan plastik. Di sini ada tulisan Pertamina Fastron, lampu depannya menggunakan mika. Grill dan bumper terbuat dari bahan plastik. Di bagian bumper di sini ada tulisan Bionic ya. Selanjutnya untuk bagian atas, kaca bagian depan ini menggunakan mika, kaca spionnya dari bahan logam. Bagian yang warna hijau ini seluruhnya dari bahan logam ya. Di sini ada tulisan Pertamax Racing nomor 63. Di bagian spoiler belakang di sini ada tulisan blank paint terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian samping, ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Di bagian pintu di sini ada tulisan Pertamax Racing nomor 63 ya, blank paint dan Pertamina. Sedangkan di bawah di sini ada sponsornya Bionic dan OMP. Untuk mobil ini tipe pullback, jadi seperti ini. Pintu kanan dan kiri bisa dibuka. Setirnya ada di sebelah kiri. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian belakang, di bagian tengah di sini ada knalpot ya, terbuat dari bahan plastik. Di bawah di sini ada tulisan blank paint. Untuk lampu bagian belakang ini menggunakan mika, bumper bawah terbuat dari bahan plastik. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Lamborghini Huracan LP620-2 Super Trofeo KT5389 skala 1:36 Kinsmart made in China. Bagian bawah ini yang warna hitam semua terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Lamborghini ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.